Surat telah diedit untuk keprivasian saya. Terima kasih atas pengertiannya dan selamat menonton. Hello Empires, aku Romedis. Selamat datang di Rohalor. Di sini aku akan memainkan game horor bertemakan tentang semua hal yang berkaitan dengan permedisan, seperti rumah sakit jiwa, laboratorium, dan pandemi. Oke, di malam ini aku akan memainkan game horor bertemakan mental hospital atau rumah sakit jiwa yang berjudulkan Evil Scary Nurse Horror. Jadi game ini tuh dirilis pada 14 April 2022, terakhir diupdate pada 21 Juni 2022. Jadi itu kayak gitu. Oke. Game ini tuh menceritakan ini adalah game horor yang menyeramkan dan juga terdapat perawat atau suster yang menakutkan. Anda harus sangat berhati-hati jika Anda sedikit kebisingan atau membuat kebisingan, Anda dapat sebuah masalah, bahkan Anda bisa mati. Wow, sangat menyeramkan bukan? Jadi itu aku download ini di Play Store dengan ukuran 72 MB dan pas nggak keinstall jadi 100-an lah ya, kayak gitu. Yaudah kita gas aja tanpa banyak cincong kayak video-video kemarin. Tapi sebelum lanjut, you support channel tetap ini dengan subscribe, like, dan share. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke, let's go. Oke, kita langsung gas aja play now. Evil Scary Nurse. Jadi di sini ada mode selection atau pilih mode. Di sini ada hospital clean mode, clean mode, clean mode lah apa sih itu? Coba tekan. Oh ini belum keluar kayaknya deh. Jadi kita langsung scary mode aja. Ini kok bukan kayak suster ya? Jadi kayak granny gitu, grandma. Ya udah gak apa-apa. Mungkin nanti pas gamenya kali ya. Oh ada levelnya. Ini sama kayak escape apa ya? Escape hospital horror kalau nggak salah namanya dulu kemarin ya. Aku lupa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 juga sama kayak yang kemarin itu. Oke, kita langsung gas aja level 1. Oke, objektif find a hammer and broken kali ya. The lock to get in the main on phone. Come phone. Jadi kita kayak disuruh cari palu, terus hancurin gembok ke stage selanjutnya gitu, ke masuk tempat gitu loh. Ya setahu aku ya. Jadi kita escape aja. Oke, seperti ini di alam baka yang bukan alam baka, maksudnya ya gimana lah, itu gak ada jalanan, itu kayak ya alam baka gak sih jatuhnya. Ya udahlah ya, namun cerah padanya game horror ya. Ini ada kakinya, tumben ada game horror yang ada kakinya. Kebiasaan aku main game horror itu di review ya, dari jalan kakinya, dari tempatnya, dari pemandangannya gitu ya, supaya kita tahu. Yaudah, ini ada tempuk ke sendal, ini kayaknya rak sepatu. Oh itu perawatnya tuh tadi lewat. Oke, okay. Oh ini apa? Oh ini kali,
Oh ini mah linggis, bukan hammer dong. Ya udahlah, mungkin butuh perbaikan ya. Oh tuh dari situ. Kalau oh, dari situ, oke. Kita kemana? Itu tuh. Oh ya bener, bukalah pintunya. Oke, sama ya kayak yang timur sebelumnya itu yang ada level-levelnya, tapi itu kan masih akses awal, jadi itu kayak ya udah masih baru, jadi butuh perbaikan. Kalau ini kan udah full release ya, jadi ya udah mungkin banyak perbaikan. Mungkin ini level selanjutnya level 2. Oke, yang kedua adalah jadi kita benerin. Hah? Ih? Loh? Iya loh, banyak bug ini ternyata. Gimana ada bug? Kok ketahuan? Ya ampun. Ini aku mau jelasin, jadi kita cari masalah ada yang ada di electric system. Kita perbaikin isu gitu. Langsung terobos aja. Aduh kemana sih? Kemana sih? Ini kah? Ya bukan. Aduh kemana ya? Ini kah? Oh udah. Oke. Langsung saja aku gak ngerti sama sekali. Langsung aja ya udah. Biasanya ke level yang ketiga berarti berarti kurang ya kurang lah udah kurang banyak. enggak tunggu ini gimana? Oke di situ file office the medical officer to get import file and command. Oke aku sedikit mengerti, pokoknya kita ke medical ruang medical gitu. Ini kan bukan rumah sakit ya, oh mungkin ini atap dari rumah sakit atau gudang. Jadi kayak medan pertempuran gitu yang ada medical room ya. Ini gimana sih? Tunggu lewat ya. Tunggu perawatnya lewat. Perawatnya kalau gak salah ada dua ya tadi. Dua lewat dua. Mungkin satu kali. Aku salah lihat kali. Jangan membuat kebisingan katanya. Kalau enggak kita bisa meninsai. Ya ampun. Menjelas deh. Berarti dia masuk ke ruangan ini dulu ya. Oke. Berarti dia juga ngecek ini. Cari apa? Ini benar-benar ini. Kan file scan kayak dokumen gitu. Benar nggak? Oh ya benar. Berarti kita baru mati dua kali. Yang tadi yang pertama matinya nggak sengaja. Yang kedua itu matinya karena tiba-tiba susternya ada di ruangan medical room. Next aja keempat ya kalau nggak salah. Aku tuh langsung lupa dong, nggak tahu lagi deh. Cari kunci yang singkat dan padat dan jelas ya. Cari kunci. Gimana kunci? Kuncinya di mana? Enggak. Ih, enggak. Lari-larinya cepat banget. Enggak sih. Gak bisa lewat lagi. Mana ya? Oh ini kunci kali. Tunggu suster lewat. Ingat ya, kita main santai kayak main scary hospital horror kalau nggak salah ya. Tadi aku udah ambil kuncinya terus open drawer di bawah situ kayaknya deh.
di sini kayaknya. Bener ya? Ini kan? Bukan. Gimana sih? Gimana ya? Tunggu, tunggu. Biarkan aku berpikir. Dimanakah tempatnya? Apa di sini? Aku ini gak sama sekali ngeliat gameplay orang, jadi tahu ada game ini langsung download, langsung review gitu ya. Di download langsung review. Jadi aku gak sama sekali ngeliat gameplay orang, kayak kebanyakan orang kayak gimmick gitu. Enggak, aku gak mau gimmick. Pokoknya aku langsung pilih poin aja. Ya ampun. Kemana dong? Ini kan? Oh, ya ampun, segampang itu. Drawer apa sih? Aku nggak tahu drawer apa sih. Laci ya? Kayaknya aku harus bahasa Inggris lagi, harus belajar lebih detail lagi ya. Jadi kita next aja ke 5. Disini lagi responnya. Oh itu dia. Satu pasien telah mati karena suster mengerikan ini. Itu tuh aku langsung translatein ya. Oh ini nih, tunggu. Si anak perempuan itu ngumpet di sini. Gimana sih? She hid the dead body in the hospital, find the dead body. Oh mungkin perempuan itu disembunyikan. Ya entah nah. Susah nggak ini ya ngomongnya, padahal aku paham tapi susah bisa ngasih tahunya gitu. Ya udah, nanti aku belajar lagi ya. Langsung ke 6 ini ya, berarti tinggal 2 level lagi. You got the phone. Telepon informasi polisi. Oh, kita kasih tahu ke polisi. Gimana kah telepon? Tunggu, aku lupa. Ini tempatnya kayak kotak gitu, jadi kita kayak muter-muter aja, tapi gampang dihafal gak sih? Tapi telepon umum ada di mana buat telepon polisi? Ini gak bisa lewat kali. Gimana sih? Ini kah? Dimana? Oh dimana? Oke. Kus. Suster jahat dasar kau. Oh ini. Oke. Loh, HP-nya kok beda? Tadi kan telepon genggam ya, maksudnya telepon umum gitu, kok sekarang jadi genggam. Beda lah. Emang game ini banyak bug-nya, jadi kita harus support ya. Makanya aku kasih tahu ini game, supaya kalian mainin, kalian cobain. Dan yaudah. Yah, habis. Tunggu. Apa tadi aku salah hitung ya? Aku salah hitung deh. Oh mungkin tadi ya, kayak telepon udah selesai. Coba ya, kita on. Masa sih aku salah hitung? Apa gara-gara mati tadi jadi keder? Coba dulu ya. Masa sih aku gak salah hitung deh. Bener kok tadi ya, 6, 7, 8. Dan 2 level lagi kan. Lo kan bener. Apa ini belum ada ya? Coba kita kenal dulu. Kalau misalkan ini sama, aku skip aja. Kalau misalkan ulang lagi, jadi aku meninggal ini ya.
Mending jangan. Yaudah, lanjutkan aja ya. Langsung skip aja. Oh iya sama, yaudah berarti emang sampai situ doang kali ya. Berarti dua level itu sangat rahasia. Dan mode yang satunya lagi tuh, mode hospital alien mode, itu juga rahasia juga, jadi aku gak tahu. Yaudah sampai sini aja. Mohon maaf ya kalau gak seru, gak seram, karena game malam Selasa itu aku taruh buat game-game yang kayak begini. Gak serem, kalau malam Jumat baru aku kasih game yang serem deh. Soalnya gimana ya, kayak biar ada kasih nafas gak sih buat aku. Soalnya aku kan mainin game juga, malah aku nunggu-nunggu banget sama game horror yang serem. Aku satu di sisi lain tuh aku suka sama game kayak gini. Jadi aku malam Selasa buat game-game yang gak terlalu serem, dan malam Jumat itu buat game-game yang serem. Mohon pengertiannya ya. Jadi gitu aja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.